Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih selalu dalam kebaikan. Ya teman, di kesempatan pagi ini kita akan melepaskan burung di dalam kandangnya. Karena kemarin sore sudah selesai, sudah rampung kita membuat kandangnya. Oke teman ya, simak terus videonya, yuk. Nah ini ada tempat dia mandi. Di sini ada tempat makannya, belum diisi makanan kan. Di sini tempat ya sudah, tempat dia mau ngendok sudah dipersiapkan. Ini posisi di dalam ruangannya kan. Kita kasih pintu. Dan di sini ada sepasang burung kakak akan siap kita tangkarkan di sini. Namun ini satu minggu kita pisahkan dulu ya teman ya. Ya teman, ini yang betinanya ini kan akan kita masukkan dalam kandang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepaskan ya teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Ah, itu dia. Di sana dia. Ditutup dulu kandangnya. Ya itu burung kacernya itu. Dia lagi masih memperkenali tempat barunya. Ini kita masukkan yang ini sudah satu minggu ini kan. Sekarang kita masukkan yang jantannya ini. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Mantap. Ya teman-teman, ini burung kacernya sudah di dalam kandang ini. Wah, mantapnya. Rencananya habis ini kita membuat kandang lagi untuk burung murai batu teman ya. Tuh. Kita siap-siap ya mau bercinta. Ya teman-teman, beginilah kehidupan burung di dalam sangkar. Dan luasnya ini satu lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter dan tingginya 2 meter. Sekarang ya terbangnya bebas ini kan karena tempatnya luas. Dan di situ sudah ada kayu yang sudah berlobang dan memang itu bekas sangkar burung kacer di alam bebas kan, di hutan dulu waktu kita ketemukan. Thank you.